Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Amma ba'd uh, Akhi ukhti rahimakallah Setelah kewajiban Yang Allah perintahkan kepada hambanya Untuk bertauhid Hanya mengabdi kepada Allah kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Supaya kita sadar, kenapa kita harus mengabdi kepada Allah? Karena dia yang menciptakan kita. Sebagaimana orang yang dibantu oleh orang lain. Dikasih kerjaan, dikasih rumah, dikasih segala sesuatu yang dibutuhkan. Paling tidak ada timbal balik dari dia. Untuk berbuat baik kepada yang telah membantu dia selama ini. Allah khaliqu kulli syai. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Maka kita diperintahkan untuk mengabdi kepada Allah. Dan setelah kita mengabdi kepada Allah. Kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah mengatakan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bilwalidain ihsana. Kata Allah dan telah ditetapkan oleh Rabbu agar engkau mengabdi kepada Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Dan berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua. Nah, imma yablughanna indakal kibar. Allah katakan, orang tuamu bisa jadi mereka sampai ke masa sepuh. Ya. Ada orang yang Allah panjangkan umurnya, Kemudian dia sampai menjadi sepuh. Di situ kewajiban berbakti lebih ditekankan lagi. Soalnya kadang-kala kita nih, kalau sama orang tua yang masih muda, kebaktian kita sama dia itu karena takut. Tapi ketika kedua orang tua kita sudah sepuh, ketika mereka sudah tua renta, mereka butuh sama kebaktian anaknya, maka Allah ingatkan di sini. Imma 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uff Janganlah engkau mengatakan "uf", ucapan seorang yang merasa tidak nyaman dengan orang tuanya. Wa <tik> tanharhuma jangan kau hardik keduanya wa qul lahum qawlan katakan untuk keduanya perkataan yang mulia. Ana ingin mengajap, ni anak ingin mengajak nih anak-anak muda khususnya untuk Merenungkan bagaimana peran orang tua terhadap kita, antum melihat perhatikannya. Orang tua yang gendong anaknya, dia gendong anaknya. Nangis, digendong, minta sesuatu, dikasih malam, tidur, di kursi, di mana digendong sama orang tuanya, diletakkan di tempat tidurnya, dia buang kotoran, dibersihkan oleh orang tuanya ada bintik-bintik merah yang harus diobatin, diobatin sama orang tuanya. Segala sesuatu dilakukan orang tua sama tuh anak. Maka kau ingat, dulu pun engkau diperlakukan seperti itu oleh orang tua. Maka, apakah anak bisa membalas budi baik ke orang tuanya? Lah. Ingat kisah Abdullah bin Umar bin Khattab. Ketika ada ada orang yang yang menggendong orang tuanya untuk berhaji dari Yaman datang ke Mekah, tawaf di sana. Dia menceritakan kepada Abdullah bin Umar, "Kalau aku ini adalah kendaraan ibuku yang patuh dan taat." Lalu dia bertanya, "Apakah kiranya aku sudah membalas kebaikan ibuku?" Apa kata Abdullah bin Umar? Wala Rasa sakit dia ketika mengeluarkan engkau dari perutnya. Di mana dia mempertahankan nyawanya. Itu belum kau balas. Apalagi yang lainnya. Apalagi yang lain. Dan kadang kala seorang anak ketika sudah sukses ya, sudah berhasil kaya raya, dia lupa sama orang tuanya, dia lupa sama bapaknya. Pernah ada seorang pemuda yang mengadukan bapaknya kepada Rasulullah SAW, karena bapaknya ini ngambil harta anaknya. Diambil harta anaknya, dia kasihkan ke bibinya kepada orang-orang yang tidak mampu dari keluarganya. Lalu, anak muda ini merasa nggak nyaman, orang tuanya ngambil hartanya. Dia mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Akhirnya, Nabi s.a.w. mengatakan, "Kau panggil bapak harus dengar dari kedua belah pihak, panggil bapak." Udah tua bapaknya ini. Dia ngobrol sama Rasul SAW. Lalu dia mengatakan, ya Rasul, apa ngabul boleh ya aku ngambil harta dia? ngabul boleh ya aku ngambil harta dia. Aku ini yang membesarkan dia. Tanganku ini jadi tempat gendongan dia. Aku tengah malam nggak tidur demi dia. Aku lapar demi dia kenyang. Aku melakukan segalanya untuk dia sampai dia sukses. Sampai dia berhasil. Lalu ketika dia sukses berhasil, aku nggak boleh ngambil hartanya. Apa kata Nabi SAW? Anta wa malu kali Kau bersama hartamu milik bapakmu. Bukan cuma hartamu yang milik bapakmu. Tapi kau tubuhmu ini. Kau bisa menjadi seperti itu karena orang tuamu. Jadi kau bersama hartamu milik bapakmu. Maka ingat kepada anak-anak muda. Ya, yang ingin hidupnya tentram dan bahagia. Ingin berkah rizkinya. Orang tua perhatikan. Ingin berkah umurnya. Orang tua perhatikan. Insya Allah tatkala kita memperhatikan orang tua kita, Allah akan membalas dengan anak-anak yang berbakti kepada kita nantinya. Tapi kalau kau durhaka sama orang tuamu, kau akan melihat akibat dari perbuatanmu di dunia. Sebelum kau mati. Kau akan lihat tuh. Kau akan mendapatkan anak-anak yang sama durhaka seperti engkau. Bahkan mungkin lebih parah. Maka kau berhak memilih. Kau mau kebahagiaan di dunia dengan anak-anak atau kau ingin mendapatkan anak-anak yang durhaka kepadamu Cepat atau lambat, seorang akan merasakan hasil kerja dia. Maka, akhi uhti rahimakallah, silahkan. Engkau memilih jalan yang hendak kau pilih. Engkau lalui lorong-lorong yang hendak engkau lewatin. Tapi yang jelas, Rasul SAW mengatakan, I'mal masyidah. Oh, Jibril yang mengatakan kepada Nabi wasallam Muhammad alaihi salatu wasalam kau beramalah semau kau pasti akan mendapatkan balasan pasti mendapatkan balasan dan Allah tidak tidur Allah mengawasi semua yang kita lakukan barakallahu doakan kedua orang tuamu apabila keduanya sudah meninggal dunia ketika kau jauh dari kedua orang tuamu katakan rabbighfirli wali, wali daya. warhamhuma kama rabbayani hayyakallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh